Assalamu alaikum semua. Hari ni aku nak buat video sikit. Nak bagi teguran, nak bagi saranan, kan? Nak bagi nasihat sikit, kan? Terhadap pos laju Malaysia ni. Aduh, penatlah depa ni. Kan? Hangki pengki dindong sana dindong sini. Buat orang macam bola. Kan? Ni kali kedua dah ni. Aku suruh pengarah pos laju pilah sekolah balik belajar macam mana nak buat jauh pos. Sembang pos laju dijamin sampai esok. Aku pos barang pakai pos laju 12 November sampai 12 Disember. Tak sampai-sampai. Lawak tak lawak? Mereka sembang pos laju. Kalau laju, takkanlah 12 November sampai 12 Disember barang tak sampai. Dijamin sampai esok. Tok dia sampai esok. Aduh. Lepas tu, dah lepas 12 Disember, aku pergi 12 Disember, aku tanya, "Cik, mana barang saya tak sampai-sampai?" "Oh, cik kena pergi Sungai Buloh, cik kena pergi sana, cik kena pergi sini." Aku post barang pergi Sarawak, charge aku RM11 lebih je. Tapi disebabkan depa punya pasal, aku nak kena pergi Sungai Buloh, pergi sana, pergi sini cari barang aku kat mana depa simpan. Depa yang simpan barang aku, aku nak kena pergi cari. Bodoh tak bodoh ni? Cuba fikir. Patutnya depa lah tahu kat mana barang tu, kan? Lepas tu satgi dia katalah, "Oh cik, ada bungkusan dekat pusat sana. Depa lupa nak buka, ada satu." Masa tu dah dekat 3 minggu dah lah aku pun tak sampai-sampai ni. Pun laju dijamin sampai esok ni. Cik pergi Sungai Buloh, cik jumpa penyelia sana, cik tanya kat dia, suruh dia buka bungkusan tu. Macam aku ni pula manager pos laju tu. Kan? Patutnya dia telefon je lah sana bagi tahu, "Eh, ni ada customer punya barang ni, cuba hangpa pergi check tengok. Barang dia dah 3 minggu tak sampai ni." Patutnya macam tu lah kan. Oh tak, dia suruh kita. Aku diam lah, tak apalah. Biar pergi lah kat mereka, kan? Sampai 30 Disember. 12 November sampai 12 Disember. Tanya lagi, "Cik, mana barang saya?" "Oh, barang cik ada dekat tempat cik pos tu. Tak keluar-keluar daripada pihak pos tu." Pula dah. Hari tu dia kata ada kat sana. Kat pusat pengumpulan. Hari ni aku tanya dia, dia kata ada kat sana pula dah. Ada dekat tempat yang mula-mula aku pos tu pula dah. Kat pihak pos. Tak keluar daripada situ. Aku pun check lah dekat dia punya tracking apa semua kan. Check. Betul ada kat situ lagi. Kalau ikut sistem mereka tu ada kat situ lah. Jadi hari ni 21 Disember aku pergi lah jawab pos tu. Aku tanya ada, "Cik, barang saya mana?" Aku tanya. Dia kata, "Cik, barang cik ni kami ingat dah hilang." Bodoh tak bodoh ni? Kalau hilang, cakaplah daripada awal hilang. Pos laju dijamin sampai esok. Esok, lusa, tulat. Satu minggu lah. Kalau tak sampai, kira hilang lah. Ni sampai sebulan, duk sembang ada sana, ada sini, ada. Ada apa? Ada tok apa ada. Lepas tu menyusahkan orang. Tu aku pergi Sungai Buloh tu satgi. Minyak kereta, masa, tol. Siapa nak bayar? Tok pengarah pos laju nak bayar kat aku lah. Tak kan? Lepas tu, hampa punya silap, aku pula nak kena rugi. Kan? Kita ni semangat patriotik Melayu lah konon. Dengar pos laju. Kita support lah. Pilah pos. Rupanya nama je pos laju. Pos perlahan. Lepas ni pengarah pos Malaysia tukar nama pos laju tu bos. Pos perlahan. Dalam bahasa Jawa, pos alun-alun. Baru kena dengan nama dia. Ni dah hilang. Aku pun pilah balik, dia bagi borang aku. Cik isi borang ni untuk cik claim baliklah barang cik yang hilang tu. Aku cakap barang tu mana boleh claim? Barang tu aku import daripada luar negara, bawa main sini. Mana ada barang tu? Nak dapat bukan senang tu. Kami bagi ganti rugi RM300 cik. Kata maksimum lah. Aku kata ni bukan pasal RM300. Ampa pergi cari barang aku tu, aku nak. Kan? Kira hilang lah cik. Pasal apa? Ada 3-4 lagi barang yang sama-sama dengan cik. Depa 3 orang dah buat claim dah. Cik je belum buat claim lagi. Aku cakap nak haram sungguh.
Kalau abang awal-awal kan senang kan. Aku dengan member yang dekat Kuching Sarawak tu, dah siang malam kawan tu dah serabut duk hantar mesej kat aku. Mana bro, barang tak sampai. Aku check pejabat apa pun duk ada kat situ lagi apa semua. Mujak lah telok pengarah pos tu, dia melekat. Kan tidak telok dia pun hilang. Kan? Ni kali kedua dah ni tau aku kena ni. Kes pos laju ni. Lagi sekali kalau aku kena, aku nasihat terus. Nasihat aku lagi sekali kalau aku kena, nasihat aku terus pergi kat bini pengarah tu. Tolong servis pengarah tu elok-elok sikit. Takut sekali dia pergi kerja, dia penin. Kan? So saranan aku untuk pos Malaysia, pos laju ni, pengarah tu hak muka macam baru balik umrah tu, pergi sekolah balik belajar macam mana nak buat pos laju. Kan? Kan tidak menyusahkan masyarakat dengan macam-macam isu. Ni aku baru tadi pergi hantar borang. Aduh, satu kerja lah pula. Ni, dia pergi hantar borang ni, minyak kereta semua siapa bayar? Pos laju bayar lah? Tak bayar. Kan? Boleh claim lah? Tak boleh. Masa boleh claim lah? Tak boleh. Semua tak boleh. RM11 punya barang, kos dia charge kita pos, mereka punya silap lagi, kita rugi dekat 100 lebih lagi. Faham tak? So, untuk pos laju ni, malas lah nak kata lebih-lebih pasal apa, muka pengarah dia pun muka orang-orang balik umrah ni kan, kesian lah kan. Tapi Tok Pengarah tolong tengok sikit pegawai-pegawai staff korang kat bawah ni. Buat kerja apa ni macam ni? Menyusahkan orang. Tak kena kat aku tak apa, kena kat aku ha, siap lah. Kena kat orang lain boleh lah, hampa buat macam bola, tenang-tenang sini, suruh pergi sana, pergi sini. Kena kat aku, no. Tak dapat pengarah, Tok Nenek Pengarah dah meninggal 20 tahun lepas pun aku sebut dalam video lagi. Ya? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Tukar nama. Jangan lupa. Post perlahan.